kesimpulan. Satu, bahwa Bapak M. Taufik adalah sah sebagai Ketua PSHT pada masa bakti 2016 sampai dengan 2021. Dua, bahwa penonaktifan Bapak M. Taufik pelaksanaan Parlo 2017 dan terpilihnya Kang Mas R. Murjoko HW sebagai Ketua Umum PSHT melanjutkan masa bakti Bapak M. Taufik tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sah. 3. Bahwa Bapak M. Taufik mengkoordinir pendukungnya untuk menyusun kepengurusan sendiri dan membentuk organisasinya sendiri adalah hak asasi dan pilihan pribadi. 4. Bahwa PSHT yang berdiri sejak tahun 1922 yang pada saat ini diketuai oleh Kang Mas Murjoko HW berbeda sekali dengan PSHT yang dibentuk dan dipimpin oleh Bapak M. Taufik. 5. Bahwa setelah putusan menurut hukum, organisasi yang dipimpin oleh Bapak M. Taufik tidak boleh menggunakan merek dagang atau jasa Setia Hati Terate dan merek jasa Persaudaraan Setia Hati Terate. Vide Putusan Kasasi Perkara Nomor 40K Garing PDT Titik Sus Strip HKI Garing 2021 tanggal 25 Januari 2021. Junto Putusan Perkara Nomor 8 Garing PDT Titik Sus Strip PKPU HKI Garing Merek Garing 2019 Garing PN Titik Niaga Surabaya pada tanggal 16 Maret 2020. 6. Bahwa perdebatan benar dan salah serta sah atau tidak sah antara organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate yang dipimpin oleh Kang Mas Murjoko dengan Persaudaraan Setia Hati Terate yang dipimpin oleh Bapak M. Taufik telah diperiksa di dua peradilan. Mudah-mudahan informasi yang admin bagikan bermanfaat untuk saudara. Jangan lupa di-share jika dirasa bermanfaat. Monggo silahkan mau di-download, mau di-re-upload di channel kalian, tidak masalah. Mau di-crop atau cuma diambil suaranya, tidak masalah buat kami. Yang penting informasi bisa tersampaikan kepada dulur-dulur kita yang lain. Salam persaudaraan, Esa Terate Jaya. Tetap los, boten rewel. Hey, check this out. Bread and a peso. Give me one. Then the way for you. Any longer, I'ma have to call bread. Get the hammer, then it's bread you like ego. Give me that bread. Give me that bread. Give me that bread. Give me that bread.